Selamat datang ke Bandar Serian. Bandar Serian ini adalah sebuah pekan di Sarawak sebenarnya. Ia terletak kira-kira 62 km dari Bandaraya Kuching. Bandar Serian ini merupakan kawasan yang strategik di mana ianya terletak di laluan menuju atau balik daripada bahagian-bahagian lain seperti Bentong, Seri K, Sibu, Bintulu dan Miri. Serian juga merupakan pilihan utama untuk persinggahan bagi mereka yang berurusan ke bandar-bandar lain di negeri Sarawak. Ilyas sekarang ni ada di Tasik Danu. Kalau korang tahu, Tasik Danu ni adalah tempat yang sangat-sangat menarik di Bandar Serian. Okey, Bandar Serian ni tak jauh daripada Bandaraya Kuching, dalam 62 km, dalam perjalanan 1 jam sahaja. Kalau anda nak tahu, dekat sini ada lebih kurang dalam 200 lebih perkampungan. Tapi yang membuat Kila rasa teruja sangat bila sampai dekat sini, bila Ilyas nampak patung durian yang gergasi yang besar tu. Maksud-maksudnya itu yang Ilyas nampak dulu. Bukan itu saja, keasli perkampungan dan juga bandar ini buatkan Ilyas rasa nak tahu sangat apa yang istimewa Bandar Serian ini. Antara yang menariknya di Pekan Serian ini adalah Tasik Danu. Keindahan Tasik Danu ini mampu menarik orang ramai untuk berkunjung ke Pekan Serian ini sebagai tempat untuk beriadah dan juga bersantai. Tasik Danu juga telah dinaiktaraf untuk menarik lebih ramai lagi pengunjung untuk datang ke sini, di mana gazebo atau pondok-pondok di sekitarnya dapat dijadikan sebagai tempat berkhemah dan berehat. Kalau anda nak tahu, Pasar Tani Serian ini pasti tidak akan mengecewakan anda sebab di sini mempunyai keunikan dan juga keasliannya tersendiri. Kalau nak tahu, semua buah-buahan dan juga tanaman ada di sini datangnya daripada kawasan pedalaman sekitar sini. Jadi pengunjung mempunyai pelbagai pilihan. Nak cari buah-buahan eksotik pun ada dekat sini dan yang paling penting sekali, semuanya dekat sini segar-segar. Kemunculan pusat komersial serta pasar tamu serian yang terkenal dengan produk serta hasil hutannya membolehkan pengunjung mendapat segala jenis keperluan di sini. Di Pasar Tamu Serian terdapat pelbagai gerai-gerai menjual bekalan basah, sayur-sayuran kampung, buah-buahan tempatan dan kuih tradisional Sarawak yang sering dijadikan buah tangan pelancong. Harga yang ditawarkan juga berbaloi dan murah berbanding di kawasan lain. Sekiranya anda ingin mencari buah durian, ianya bermusim. Jadi, rancang dulu perjalanan anda sebelum datang ke Pasar Tamu Serian ini. Kebanyakan peniaga di Pasar Tamu Serian telah berniaga di tapak ini hampir 30 tahun. Contohnya macam akak ini yang menjual kuih muih tradisional Sarawak. Jadi, kalau anda ingin cari menu sarapan pagi seperti kuih-kuih penyaram, cangkir, lenggang, apam balik dan lain-lain, bolehlah datang ke Pasar Tamu Serian. Serian ini menyediakan berbagai macam ikan dari hasil tangkapan sungai hinggalah ke laut. Kebanyakan pilihan ikan di Pasar Tamu Serian ini jarang ditemui di pasar pada umumnya. Lagi-lagi bila dibandingkan saiznya. Seperti ikan keli ini dijual dari ukuran kecil hingga ke ukuran yang paling besar.
daripada makanan basah dan produk kering, anda juga boleh singgah membeli barangan kraftangan dari barang ukiran hinggalah ke hasil tenunan sendiri. Semuanya boleh didapati pada harga yang murah. Sejak dulu lagi, laut merupakan sahabat sejati kepada penduduk tempatan untuk berhubung. Jalan air digunakan sekiranya mereka ingin ke kawasan pendalaman yang tiada jalan darat. Dan kini pula, pengangkutan jalan raya merupakan pengangkutan utama di sini yang menghubungkan ke jalan-jalan yang lain. Serian juga memainkan peranan yang penting dalam industri pengangkutan yang menghubungkan kawasan-kawasan perkampungan sekitar ke pusat bandaraya. Lazimnya, penduduk tempatan sering menggunakan pengangkutan van untuk ke pekan atau ke pasar serian. Bukan itu sahaja, penduduk di sini juga menggunakan pengangkutan van ini untuk ke tempat-tempat lain yang menghubungkan beberapa kawasan di negeri Sarawak ini. Mereka yang ingin melihat buaya, ialah pasti anda akan mendapat pengalaman yang tidak dapat dilupakan di Jong Crocodile Farm and Zoo di Jalan Kuching Serian. Taman buaya ini merupakan sebuah kawasan persendirian yang menempatkan lebih dari 1,000 ekor buaya dari pelbagai spesies dan saiz. Memandangkan Sarawak memang begitu sinonim dengan buaya, maka lawatan ke Jong Crocodile Farm ini adalah satu kemestian kepada pelancong dari luar negara. Kalau anda nak tahu, taman buaya ini juga adalah kawasan peternakan, pembiakan dan pemuliharaan buaya yang terbesar di Malaysia. Nasib baiklah Ilya kena pegang anak buaya ni kejap saja. Okey, sekarang ni Ilya akan bersama dengan Miss Teo yang akan bawa Ilya berjalan-jalan di taman buaya ini. Mesti ramai di antara anda pernah dengar nama buaya bujang senang yang satu ketika dulunya mendiami Sungai Batang Lupar di Seri Aman, Sarawak. Buaya ini berukuran 20 kaki panjang dan mempunyai jalur putih di belakang badannya. Bujang senang ini dikatakan berumur 50 tahun ketika ia ditangkap. Dan kini tengkorak bujang senang dipamerkan di taman buaya ini. Ini anak buaya yang tadi kita pegang. Oh, ya. Dia umur agak-agak dalam 2 sampai 3 tahun. Oh. Saltwater crocodile. Buaya katak lah kalau dalam bahasa Melayu. Oh, ya? Buaya katak? Yes, dia macam ada sikit macam katak. Oh, okey. Ini kita call international crocodile. Okey. Ya, ini buaya putih. Dia memang lahir dia punya warna. Sebab tadi kita nampak punya krokodil, dia ada macam bintik-bintik hitam. Tapi ini dia putih saja. Ini buaya dia tidak ada ekor. Tak ada ekor? Yes, dia BKU. Buaya kurang upaya. Buaya kurang upaya. Dia memang lahir macam inilah. Dia mungkin dia punya gene punya problem. Ini buaya putih juga. You boleh nampak dia tengah-tengah sana itu. Itu sarang dia. Oh, yang itu? Yes. Oh. Ini buaya perempuan. Ah, okey. Betina. Bukan perempuan. Ada apa-apa beza antara betina dengan buaya jantan? Female dia macam lebih kurus sikit. Ini green iguana. Dia reptiles juga lah. Sama dengan buaya tapi dia lebih jinak. Oh, lebih jinak. Yes. Yang ni boleh pegang? Boleh kalau you sudah biasa pegang. Oh, tak biasa. Saya biasa pegang kucing je.
Oh, jadi dekat sini bukan saja buaya, dia ada juga binatang lain. Yes, ada macam mini zoo lah. Oh, ini. Antaranya yes. Antara binatang yang ada dekat sini? Ya, macam ada peacock, sun bear, monyet, kelang, rusak, kambing, ular, banyak lagi. Banyak juga lah. Wow, besar juga tempat ni. Yes, ini tempat untuk macam peacock dia boleh jalan-jalan dekat sini. Buaya ini sangat sesuai untuk seisi keluarga kerana kepelbagaian jenis haiwan yang dipelihara di sini pasti tidak akan membosankan anda, lagi-lagi kanak-kanak. Waktu yang paling sesuai untuk melawat Jong Crocodile Farm ialah dari pukul 9 pagi dan juga 3 petang kerana waktu itu demonstrasi memberi makanan kepada buaya akan diadakan. Ini buaya yang paling tua dalam taman buaya ini. Dia masa sini punya owner, dia start belah dia. Dia umur 3 tahun saja. Sekarang umur dia? 59 tahun. 59 tahun? Yes. Dia sudah jadi datuk. Dah sama umur bapa saya. Dia banyak cucu cicit dekat dalam farm ini. Dia banyak bergerak tak dekat kawasan ini ataupun dia jarang. Dia selalu atau sini atau dalam air saja. Pasti anda akan rasa terpegun menonton demonstrasi memberi buaya ini makan. Ilya sendiri pun rasa teruja untuk berada di sini. Yang menariknya, pekerja di sini akan membunyikan loceng di pondok tempat memberi makanan kepada buaya. Apabila mendengar bunyi loceng tersebut, buaya-buaya seakan tahu dan akan datang ke tempat ini untuk mendapatkan makanan mereka. Makanan seperti hati lembu akan digantung pada tali dan buaya-buaya ini akan melompat untuk mendapatkannya. Menarik bukan? Seramnya. Pastinya pengalaman macam ni tak boleh nak dapat kat mana-mana kan? Yes, sebab ini jumping dia kena training punya. Faham? Yes. Dia biasa dia boleh jumping sikit tapi bukan tinggi macam ni. Okey. Perjalanan pulang, Ilya bercadang untuk membawa anda semua ke The Borneo House Museum, iaitu sebuah museum yang menyalurkan maklumat pendidikan interaktif 3 dimensi 3D yang menampilkan keunikan budaya yang terdapat di negeri ini. Perjalanan dari Taman Buaya tadi cuma mengambil masa 30 minit. Nasib baik 3D. Okey, Ilya sekarang ini berada di The Borneo House Museum. Dekat sini lebih kurang dalam 25 atau 30 minit daripada pusat Bandar Raya Kuching. Kau nak tahu, dekat museum ini semuanya gambar-gambar 3D. Dan ini adalah langkah yang diambil oleh Kerajaan Sarawak untuk memastikan mereka tidak terlari daripada arus kemodenan. Jadi ikut Ilya sekarang, Ilya tunjukkan semua yang ada dekat museum ini. Menarik kan? Museum ini sangat sesuai untuk dikunjungi, terutamanya sekali seisi keluarga kerana museum ini mempunyai keunikannya tersendiri dalam mengenali serba sedikit tentang sejarah bumi Kenyalang.
Pameran interaktif 3D yang disediakan di museum ini seolah-olah menghidupkan gambaran kehidupan seharian, budaya, warisan dan makanan Sarawak. Setiap satu hasil seni yang dipamerkan memberi maklumat yang terperinci. Bukan itu sahaja, kesemua lukisan yang dipamerkan merupakan gabungan hasil tangan yang terpilih dilukis oleh anak seni Sarawak dan digantung di dinding sebagai sisipan sejarah. Setiap karya seni tersebut membawa jalan cerita tersendiri untuk membuat lawatan anda menarik, bermanfaat dan berpendidikan. Di museum ini, para pengunjung boleh mencungkil bakat tersembunyi mereka untuk menjadi pelakon, pengarah dan jurugambar. Jangan lupa untuk bawa kamera kerana anda pasti tidak mahu melupakan pengalaman anda ketika berada di sini. Lagi-lagi bergambar dengan juadah makanan yang bersaiz besar macam ni. Kek lapis Sarawak pun ada. Kalau ringan dah lama dah hilang bawa balik rumah. Bukan itu sahaja, makanan popular Sarawak, mi kolok juga ada di sini. Kalau anda ingin tunjukkan bakat masakan anda, inilah masanya. Seharian berjalan, dah tiba masanya untuk kita makan malam. Tapi oleh kerana tadi Ilya tak dapat nak bawa balik mi kolok dekat The Borneo Museum, jadi apa kata kita rasa mi kolok Sarawak untuk makan malam? Sarawak mesti kena cuba mi kolok. Pusinglah mana-mana kat Sarawak ni. Mi kolok tu dah jadi tradisi. Kedatang sini memang kena cuba juga. So sekarang ni Ilya dengar Rafi. So Rafi sekarang ni dia akan tunjuk dekat dia macam mana cara-cara nak buat mi kolok. Mula-mula kita masukkan minyak. Yang ni paste kolok lah. Oh, paste kolok. Rahsia di kedai kami. Rahsia? Rahsia. Sebab ni adalah resepi turun-temurun. Okay. Faham. Kita masukkan lada. Di Sarawak je yang ada lada macam ni. Faham. Okay. Kita masukkan. Lepas tu kita panaskan air. Dia akan mendidih. Okay, kita masukkan mi. So macam Rafi dekat sini dah berapa lama dah? Dah tahun lebih lah. Memang pakar untuk buat mi kolok? Mula-mula dari kitchen sampai ke cook tadi buat macam ni. Hasil titik peluh yang ajar-ajar lah. Alhamdulillah. Okay, kita celur. Celur dia jangan terlalu lama. Takut dia kembang. Kalau kembang pun tak sedap lah. Faham. Kejap je. Lepas tu kita celur dengan air suam. Air sejuk lah. Buang kanji. Kanji dalam mi. Lepas tu kita celur lagi balik. Celur lagi balik. Okay, kita angkat. Kita keringkan mi. Dah kita gaul sebati kan? Kita asingkan dia. Oh, dia senang je nak buat dia? Senang je. Kalau nak yang toge, boleh. Kalau tak nak toge pun boleh. Faham. So, yang ini terpulang kepada pelanggan. Kalau pelanggan rasa... Kalau nak toge, toge. Okey, faham. Okay, kita minta ayam. Dia ada pilihan apa? Ayam? Ayam, daging. Ayam atau daging? Ini ayam apa ni? Ayam grill. Ayam grill. Sekali dengan sup. Oh, ini sup ni pun rahsia keturun-temurun kan? Banyak kali datang ke Kuching. Ini pertama kali Lia nak mencuba mi kolok ni. Mi kolok. Dengan cerita mi kolok ni memang adalah makanan tradisi yang kau datang ke Sarawak memang kena cuba. Memandangkan datang Sarawak banyak kali tapi tak pernah cuba-cuba juga. Jadi sekarang ni tibalah masanya untuk Lia cuba. Sebelum tu kita letak apa yang patut, bagi pedas sikit. Sebenarnya nampak nak buat ni senang. Rasa dia macam
macam mi wantan. Kalau siapa biasa makan mi wantan ayam, so dia macam mi, dia macam mi wantan. Walaupun cara penyediaan dia tadi rasa sangat mudah ringkas je, tapi rasa dia memang memang sedap. Jadi kau datang Sarawak, makanlah mi kolok. Penghujung rancangan. Seronok kan jalan-jalan kat Sarawak ni? Sebenarnya banyak lagi destinasi pelancongan yang menarik di Malaysia. Jadi sebelum kita melihat keindahan negara luar, apa kata kita terokai dulu keindahan dalam negara? Pasti tak mengecewakan. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Saya Raja Ilya dan anda sedang menonton Round di Bumi Kenyalam.